seen a lot of Sim Indo. Been through a lot of pain. Please subscribe, bell notification, and like. Halo teman-teman, ya kirap gunungan, besit desa, desa batu lintang, badang, ngolon jombang, itu mau datang. Ayo kita kabur, aku takut. Kabur? Ngapain kabur? Aku takut salah. Kan itu kan gunungan. Ayo sini lulu. Putri Nihan didadosaken putra putri ingkang soleh lan solihah. Lan usahanipun mugi tansah ngajar kata tumpengnya teh lo. Eh tinggi ya? Hei, arep ica. Kok gak jalan-jalan sih? Oh, kurung ya. Itu kelompok lagi atau tinggi ya? Awas, awas. Iya.
Jadi ini mau perjalanan menuju ke pendopo yang namanya Watu Lintang. Jadi teman-teman, konon katanya itu batunya itu jatuh dari langit, makanya diberi nama Watu Lintang atau Batu Bintang oleh sesepuh desa zaman dahulu. Nah, ceritanya itu ada seorang maling yang mau kabur atau melarikan diri, tetapi karena adanya Watu Lintang ini jatuh dan cahayanya cemelorot menyinari beberapa wilayah di kawasan Kelurahan Badang. Jadi maling ini namanya Maling Celiring, teman-teman. Nah, Maling Celiring ini ketakutan saat dikejar sama warga, akhirnya mengencingi Batu Bintang ini, Watu Lintang ini. Katanya bekas air kencingnya Maling Celiring itu masih ada, teman-teman, sampai sekarang. Tujuannya Maling Celiring itu mengencingi Batu Bintang ini biar cahayanya redup, teman-teman. Soalnya cahayanya itu sangat terang sampai ke beberapa wilayah, jaraknya itu berkilo-kilometer seperti itu. Makanya dinamakan Kelurahan Badang ya. Dusunnya ini yang tepatnya jatuh Batu Bintang ini namanya Dusun Watu Lintang, kelurahannya Badang. Terus Maling Celiring itu bersembunyi di suatu tempat yang sekarang desanya namanya itu Desa Delik, atau kalau bahasa Indonesianya Delik itu sembunyi, teman-teman. Desa Delik namanya. Jadi ada 3 desa yang mencakup legenda Batu Bintang ini, teman-teman. Watu Lintang ini, teman-teman. Jadi desa Watu Lintang sendiri, desa Badang karena cahayanya itu menyinari sampai ke wilayah desa Badang. Terus Maling Celiring ini bersembunyi ke suatu wilayah yang sekarang menjadi desa Delik, teman-teman. Seperti itu kisahnya. Nanti saat siang hari besok, saya sama Inara bakalan lihat bagaimana kondisi Batu Lintang atau Batu Bintang ini seperti apa, biar jelas ya, karena malam jadi nggak terlalu jelas. Besok saya akan coba kesini lagi, soalnya deket ini, teman-teman, sama rumah. Oke, saksikan terus ya. Oh iya, teman-teman, disclaimer ya, acara kirab bersih desa ini itu tujuannya bukan untuk menyembah batu, karena terlihat di video ada makanan yang diarak menuju ke pendopo Batu Bintang atau Watu Lintang. Itu nanti makanannya dibagi-bagikan, teman-teman. Saya aja dapat itu apa, pisang, teman-teman. Dapat pisang. Jadi ada yang dapat buah-buahan, ada yang dapat nasi, ada yang dapat ayam bakar, seperti itu. Jadi dimakan sama-sama seperti itu. Bukan untuk tujuannya apa, mengingat legenda, teman-teman, dan untuk kerukunan masyarakat tentunya ya. Assalamualaikum, teman-teman. Aduh, sama Nara lagi. Jadi ini sambungan vlog yang kemarin malam ya, kirab gunungan bersih desa sama kirab pusaka yang tadi malam, yang mau yang ditaruh ke pendopo Watu Lintang. Tadi malam kan gambarnya gelap, teman-teman, jadi nggak jelas Watu Lintangnya. Lah, ini aku sama Inara mau ke tempat Watu Lintangnya. Yuk, ikutin yuk. Itu, teman-teman, pendoponya kelihatan itu. Ya, itu ya. Ada itunya. Ini, teman-teman, ini pendoponya Watu Lintang yang tadi malam. Coba kita masuk ya. Pak sandalnya. Ini
bekasnya tadi malam kita makan-makan di sini teman-teman. Kita kendurian ya. Ini batu lintangnya di sini teman-teman. Ini batu lintang nih. Ini batu lintang, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini batu lintang. Ini batu legenda ini. Batu siapa? Batu saya. Coba kita lihat yang itunya. Katanya ada kayak bekas air kencingnya itu loh. Oh ini loh teman-teman, mungkin yang dimaksud. Nah ini nih. Ini yang dimaksud mungkin. Jadi kayak seolah-olah apa aliran maling celiring itu air kencingnya. Ini katanya ini besar teman-teman. Ini besar sampai ini besar ke dalam, besar banget batunya. Itu kata sesepuh sini sih. Ayo. Ya. Oke ya, gitu aja ya. Oke, terima kasih udah ikutin vlog kita hari ini di Kirab Budaya, Budaya Jawi sekaligus Bersih Desa Batu Lintang, terus sama melestarikan budaya Jawa Indonesia ya teman-teman ya. Terima kasih udah ikutin vlog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video-video berikutnya. Dadah.